YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin video pasang paper flowers di tembok, dan kali ini aku udah pasang guys, kayak gini guys. Nah, kalau kalian penasaran gimana cara aku pasang paper flowers ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Nah, ini dia paper flowers yang bakalan aku tempelin di tembok. Untuk tutorialnya aku udah bikin video di sebelumnya guys, di part 1. Kalian bisa tonton aja dulu. Dan di sini aku menggunakan double tape yang merek ini. Ini tuh aku pakai yang ukuran kecil, biasanya yang paling bagus untuk double tape paper flowers ya, untuk nempel di paper flowers itu pakai yang 3M. Tapi ini merek ini juga menurut aku bagus sih, karena kuat gitu, nempel di temboknya, gak ada yang jatuh-jatuh. Nah, sekarang aku mau kasih double tape dulu di bagian belakang bunganya guys. Nah, kebetulan di toko lagi ada double tape yang ini, jadi aku pakai yang ini aja guys. Jadi gak perlu beli di luar gitu. Nah, aku pakainya karena kecil, jadi aku doublein gitu, dua kayak gitu guys. Pokoknya aku kasih semua double tape di bagian belakangnya kayak gitu, termasuk untuk yang bunga kecil-kecil ini guys. Nah, untuk bunga kecil-kecil ini aku buatnya dari sisa-sisa kertas jasmin guys. Nah, buat kalian yang penasaran, nanti aku bakalan bikin videonya guys. Kalian bisa komen aja di kolom komentar, next aku bakalan bikin video apa mengenai paper flowers, boleh banget, atau mungkin video-video lainnya. Nah, langsung aja aku tempelin aja ke tembok. Ini di bagian tengahnya aku pakai yang paling besar yang warna navy. Tuh, aku udah contohin sebelumnya, di video aku sebelumnya aku susun di bawah gitu, di lantai. Kalian bisa tonton aja dulu sebelum kalian nonton video ini guys. Nah, sebenarnya ini nggak miring ya guys, tapi kameranya yang agak miring. Tapi hasilnya nanti kalau di aslinya ini nggak mesong gitu ya kan, nggak miring sih kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat aja, beginilah ketika aku nempelin paper flowers di tembok tuh, bener-bener kuat banget ya untuk double tape-nya. Jadi gak perlu khawatir, menurut aku semua jenis double tape itu bagus banget kalau langsung ke tembok ya, kecuali pakai kain. Itu sebagus apapun kayaknya bakalan jatuh-jatuh ya kalau ke kain. Kalau ke kain itu kayaknya ada teknik lain selain pakai double tape. Nah, aku udah bikin videonya. Aku pernah bikin backdrop paper flowers pakai kain gitu guys. Jadi kalau kain itu bagusnya di atas kain ditempa sama styrofoam gitu. Terus baru di atas styrofoam itu kita tempelin paper flowers pakai double tape kayak gitu guys. Soalnya kalau misalkan di kain dikasih double tape atau lem ataupun pakai jarum pentul, peniti, itu bener-bener susah banget, karena pengalaman aku pas awal-awal aku bikin paper flowers itu jatuh-jatuh guys, kayak gitu. Atau mungkin kalian punya tips, bisa share di kolom komentar ya guys. Tuh, tapi selama ini aku pakai kalau di tembok itu mau pakai double tape putih atau yang foam ini kuat-kuat banget kok, nggak ada masalah sama sekali guys. Nah, ini udah hampir selesai. Nah, untuk bagian yang kecil-kecilnya aku random aja ditaruh sembarang kayak gitu, dan btw itu temboknya ada yang kotor guys. Nah, pokoknya gini aja sih aku nempelin di temboknya. Buat kalian yang mau tanya-tanya langsung aja komen di kolom komentar guys. Gitu, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Nih dia hasilnya guys, bagus banget kan, itu warnanya kalem banget sumpah. Ini bener-bener aku suka banget, walaupun aku sukanya pink kayak gitu, tapi melihat apa ya, kombinasi dari warna ini tuh kayak kalem manis kayak gitu guys. Oke, mungkin itu aja video aku kali ini, semoga kalian suka, dan see you in my next video, bye.